السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الرحيم أحمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد سيدنا hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini insyaAllah kita menyambung lagi kitab hikam, yakni berhubung dengan kata-kata hikmah oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, di mana pada masa yang lepas kita membaca dan melihat perbandingan yang dibuat oleh Imam Syafi'i dalam pergaulan dan kehidupan manusia. Imam Syafi'i menyatakan, kamu lihat monyet ataupun kera yang duduk di atas dahan tu, dia diam macam dia tak buat apa-apa. Tapi kadang-kadang perlu takut juga jenis monyet yang diam ni, kata dia, dibandingkan dengan anjing yang dibalik seketul batu aja mula dia menyala. Jadi kata Imam Syafi'i, dalam kehidupan ni ada manusia-manusia yang perangai itu pendiam, buat senyap tak tahu bila. Nah, jenis macam tu, diam macam tak tahu je, macam monyet tu lah, gayut ataupun senyap macam tak ada apa. Eh, dah tengok dah tambah seorang lagi. Kata dia ada manusia jenis macam tu. Tapi ada jenis membebel, membising. Tapi tak ada apa pun. Kita lalu ambil batu balik, mula menyala. Kalau kita ketuk kepala dia, pijak badan dia, ada golek batu pun. Kadang kita lalu kita buat jentuh dari salah. Ini yang jenis sembang kencang pun ada juga. Ini musim-musim ramai menyala, hati-hati. Buka je mulut, membohong. Jadi Imam Syafi'i telah
menyebutkan lama, ratusan tahun dahulu. Baiklah, pagi ini saya menyambung lagi apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, وَلَا تُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ مَنْ لَا يُرِيدُ فَلَا أَنْتَ مَحْمُودٌ وَلَا الرَّأْيُ نَافِعُ. Maksudnya, jangan engkau sampaikan pendapatmu kepada orang yang tidak memerlukan. Kamu tidak akan mendapat pujian, malahan pendapatmu akan menjadi sia-sia. Ini berhubung dengan berucap, bercakap. Kalau kita khususkan sikit, kita menyertai majelis forum misalnya. Ya, di mana dalam kita berucap dan bercakap di hadapan manusia, memang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bercakaplah kamu di hadapan manusia berdasarkan apa yang mampu difahami oleh mereka. Jangan kita bercakap dengan manusia lain, berbual berborak perkara yang kita kira kita seorang aja syak. Ya, kita aja. Kita tak menilai orang yang mendengar kadang-kadang tidak mampu menerima. Boleh jadi dia merasakan terlalu tinggi, atau kadang-kadang dia merasakan benda itu terlalu rendah sehingga menganggap kita macam kurang akal. Ada juga di kalangan manusia dia merasakan bahawa dia saja yang hebat. Kajian-kajian dia sahaja yang betul. Pandangan dia je yang paling tepat. Yang lain ni tak betul semua. Dia rasa kalau dalam tentera, dia seorang jeneral yang hebat. Ada diceritakan dalam sebuah buku. Buku peperangan yang ditulis oleh seorang pengkaji akar dalam bidang tentera. Bagaimana diceritakan terjadi suatu peperangan yang hebat. Lalu jenderal ini melihat bahawa serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh adalah merupakan serangan yang sangat menggegarkan pasukan. Lalu dia terus memikirkan apakah taktik dan strategi yang mesti dia buat. Kalau nampak kalau tak kena mikir cara strategi ni kalah. Dia duduk dalam bilik dia, dia buat kerja, dia fikir, dia itu, dia ini. Akhirnya sakit kepala dia. Kepala dia sakit. Dia dah tak boleh tahan rasa nak pecah kepala, mikir banyak. Lalu berjumpalah dengan seorang doktor. Bila doktor ni buat scan kepala dia, cek apa semua. Oi, doktor kata entah, tuan ni, jeneral ni dalam keadaan bahaya. Tak boleh tangguh esok. Sekarang juga mesti kena buat operasi. Lalu dibiuslah dia, dibaringkan dia. Kemudian dikatakan di operasi kepala dia, dibuka tengkorak tu. Rupanya dia dapati adalah saraf ke apa benda dalam otak dia tu yang buat dia sakit sangat. Lalu doktor pun angkat pelan-pelan, keluar otak dia rubuh dalam mangkuk. Gitu. Tetapi hebatnya pembedahan itu, belum sempat habis pembedahan, dia dah tersedar. Nah, itu dia punya ketahanan jasad itu hebat, jenderal. Tiba-tiba
Talib pun berbunyi. Lalu dijawab oleh pembantu dia. Dia biasanya orang-orang besar, kapten, jenderal ni, dia ada, dia panggil Batman. Batman ni pembantu dia lah, siapa tentera dia tahu lah. Ya, jadi telefon sudah masuk, pembantu dia jawab. Dan berita tu berita penting. Lalu dibisikkan ke dia, terkejut dia. Lalu dia kata, doktor segera, segera selesaikan pembedahan ini. Karena saya perlu bertindak segera, nak kena cepat. Masa dah suntuk, cepat doktor. Doktor pun bila dia arah, cepat je lah buat. Ya. Ditekuknya balik tengkorak atau apa semua, dijahit. Selesai. Jenderal ni bangun pakai uniform dia. Bergerak dia keluar. Elok dia nak naik kereta aja, menjerit doktor daripada bilik pembedahan. Dia kata, Tuan Jenderal, sekejap. Dia kata, apa saya nak cepat ni? Saya dah tak ada waktu. Lebih kurang sebulan je lagi. Saya nak cepat. Eh tak, Tuan Jenderal. Jahit memang dah jahit. Otak Tuan tadi dalam mangkuk. Saya lupa masukkan. Kata doktor. Dia kata, tak apa. Otak tak ada pun tak apa. Yang penting saya nak cakap, saya nak syarat. Saya nak pergi rumah ke rumah. Yang penting saya nak menang. Dia terus pergi. Hani dia panggil jenderal, tak ada otak. Otak dalam mangkuk. Ha, ni musim-musim jenderal tak ada otak, banyak ni, hati-hati. Dia jumpa orang dia, dia mula bercakap. Jadi kata Imam Syafi'i, hati-hati kamu. Kalau kamu nak cakap, jangan berbohong. Cakaplah benda-benda yang betul ya. Orang lain boleh menerima. Kalau tidak, nanti kamu tidak dihargai. Pendapat dan pandanganmu menjadi sia-sia. Cakap betulnya lah. Ya. Saya tidak berbohong dengan tuan-tuan semua, dengan ibu-ibu. Saya berjanji, sekiranya tuan-tuan bersama saya, saya akan buat highway daripada pandangnya sampai ke langit. Jangan bohong. Itu lajak benar pula highway itu. Sampai ke langit naiknya. Nah, biar bercakap ada laras, ada parasnya yang sesuai. Nanti pendapatmu sia-sia. Orang tidak menghormati kamu. Bersahaja dan sederhana saja lah. Biar berpijak di alam yang nyata. Bis. Apalagi kata Imam Syafi'i. Tamutul ustu fil ghabati ju'an wa lahmu dha'ni ta'kuluhu al-kilab wa 'abdun qad yanamu 'ala hariri wa dhu nasabin mafarishuhu turab. Maksudnya di semak-semak belukar, yakni di hutan belantara, tengah hutan, ada singa-singa yang mati kelaparan. Sementara anjing-anjing serigala menikmati daging-daging buruan. Ya, tengah hutan tu kata Imam Syafi'i, banyak sebenarnya singa yang mati kelaparan. Dan tengah hutan tu juga ramai, banyak anjing-anjing serigala yang kenyang siang malam. Dapat makan hasil perburuan. Entah ke rusa, entah ke kijang, pelanduk, kenyang. Tapi dia serigala aja. Ha, kalau kira singa ni, ialah raja haiwan lah maknanya. Tengah hutan tapi berapa? Ada kalanya, budak sahaya tidur nyenyak beralas sutera, sedang tanah berdebu menjadi alas kaum bangsawan. Ini kata-kata Imam Syafi'i berhubung dengan dua perkara. Pertama, soal rezeki.
Ya, ni cita rezeki ni kerja Tuhan. Usaha-usahalah buatlah. Wajib sebagai ahli sunnah wal jamaah mesti kena berusaha. Kita meyakini dan percaya kepada qada dan qadar. Usaha dah buat, kerja dah bersungguh-sungguh, nama dah hantar, tak terpilih pula jadi calon, sudah apa buat macam mana? Rezeki tak ada. Memang nama dihantar tiga, nak ambil satu aja, pasti dua kena tendang ke tepi punya. Tiba-tiba tak dapat. Alhamdulillah sudahlah. Soal rezeki tu kata Syekh Ataullah dalam kitab Hikam dia, itu kitab lain pula. Kata Syekh Ataullah, asapa kamu hidup ni, kata dia, jadi pening kepala. Asal jadi selambut, jadi pening, pressure tertekan. Sebab kata dia, kamu campur urusan Tuhan, kerja Tuhan. Kerja kamu, kata Syekh Ataullah, berusaha. Kerja Allah menentukan rezeki. Tapi kamu campur kerja Tuhan, itu yang jadi pening. Mana nak larat kita nak adjust kerja ketuhanan. Kita ni manusia yang dijadikan. Ada batas dan had usaha atau ikhtiariah yang kita boleh buat. Sudah. Macam mana tak katu rezeki? Ini aku dah cakap dah ni, aku nak ngamuk apa. Ya. Dah Allah tak ada takdir, sudah. Tu tengah hutan tu kata Imam Syafi'i. Singa ada yang mati kelaparan, dah tak ada rezeki dia. Tapi serigala yang kecil, jalan ketetel, rencat-rencat aja. Usa kidang lapat ke dia, ini soal rezeki. Boleh buat. Allah yang menentukan rezeki ini. Percayalah. Usaha kena. Habis maksimal tu tak dapat. Tak apalah. Tak ada nak timbul kecil hati apa sampai ke migrain masuk wad. Dulu di Selayang ada seorang api, bukan kawan kita lah. Tak naik nama, gila terus. Sikit punya pressure. Sampai ke airport Subang, maksudnya airport Subang lagi. Turun ke airport Subang tu, buka, ditabur duit. Dia dah gila. Ya, yang tuan-tuan ni rezeki kerja Tuhan. Ya. Beruang. Besar beruang. Seko-seko beruang. Tak tahulah. Kadang-kadang sampai 8-600 kilogram berat. Beruang salji, beruang kutub, beruang biasa. Masak badan. Kalau dia keluar kuku, mahu sejengkal. Dia buat batuk ehem ni tu. Bukan masuk wad dah. Tahlil arwah je wad dah. Belari tu boleh lah. Belari, laju. Bila laju mana-mana. Belari beruang tu. Terkedek-kedek, terloncat-loncat. Penat kan berhenti menengok. Badan ni besar. Tapi tuan-tuan ibu-ibu tengok rezeki beruang. Dia diri tepi sungai tu. Ni air terjun. Loncat-loncat ikan nak naik ke atas. Bukan seekor dua, berapa puluh ekor. Dia menunggu je. Terbang ikan ni ngap masuk ke mulut. Ha. Dia tak payah mancing, mancing, cacing, ulu joran tak ada. Situ dia menengok je. Ikan melompat banyak-banyak. Melompat tujuh kat mulut dia. Dah rezeki. Fresh. Kita ikan tak lah berapa bulan tabur air batu. Kena merah biji mata dah. Boleh lah makan lagi. Baruang fresh. Situ gak dia kebeti siap. Mau tak ke dia bang, sehat badan dia. Protein kau-kau. Ini soal rezeki. Kadang kita menyelam ambil merah mata seko, ikan tak dapat. Macam mana? Kerja dia, bukan kerja kita. Sudah sampai ajak, habislah. Ha, itu kena yakin tu.
Kalau betul kita yakin di situ soal rezeki ini, tak adalah timbul nak hasad, nak apa tak. Ini pasal rasa sepatutnya kuat. Ini payah. Tak berasa di sisi dia Allah ada. Dia tutup tak bagi sini, bukannya rezeki tempat lain. Banyak. Tapi soal hati, soal iman. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita tengok, ini rezeki ini, rezeki tidur. Tidur ni rezeki tuan-tuan. Ada orang yang tak boleh tidur langsung. Makan ubat tidur lagi muntang matanya. Makan lagi. Tak agak boleh tidur. Telan sebetul. Ha, tidur terus tak bangun lagi. Sekali lagi tahlil arwah. Sekalikan sempena sambut Ramadan. Kita relax aja, letak dia jalan. Hati senang. Ada orang-orang besar, orang kaya, raja-raja di istana, tak boleh nak tidur, kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Tapi hamba-hamba yang duduk di tepi-tepi jalan, berdebu-debu, tepi tong sampah tu, siap mimpi, Siti Nurhaliza lagi, bayang. Punya leno tidur tu. Ha. Ini soal rezeki juga. Allah nak bagi. Saya tiap tahun bawa orang pergi haji. Yalah, package tu macam-macam lah orang bisnes. Ada yang package VIP. Ada yang ikut muasasah. Kalau negara lain, tuan-tuan, mau susah, dia tak ada muasasah-muasasah. Dia mau susah. Ramai. Dia ada Pakistan, India, dia orang ni tahan-tahan. Afghanistan. Di mana? Dia VIP, dia tak ada. Datang ke Mekah, mesti lepas. Tahan badan itu. Saya berhati tengok kalau di Mina. Di Mina, kalau VIP ni, siap lampu kelak-kelip, kemah tu. Makan tu buffet. Buffet ni memang 7-star punya hotel. Dia punya daging tu kalau nasi mandi tu. Baru nak pegang, jari tak sampai lagi. Baru nak pegang, jatuh dah daging. Yang lembut. Nak cerita ni. Berangin dia, jatuh daging. Pecah. Lembutnya daging kambing. Tapi saya perhatikan mereka sukar nak tidur susah. Tergolek sana, tergolek. Itu bukan kecil-kecil. Orang besar-besar, tiang-tiang seri semua. Tidurnya payah. Saya berhati dia. Kadang saya pun tak tidur kerana menunggu-nunggu jemaah yang belum sampai. Hari mula sampai. Yang lain terlentang berkeru-keru. Ada yang tak ada muasasahnya, kemah ke mana apa ke mana. Tapi longkang tu je, hujung tu tandas. Dengkuk. Itu nikmat. Jadi, gambarannya kata Imam Syafi'i, yang dikata haibat tu, rasa kita jangan diukur zahir aja, jangan. Sebab Islam ni dia ada jasad dan roh. Kan gitu. Ada dunia, ada akhirat. Ada perkiraan dosa pahala. Ada rahmat, ada laknat. Ambil kira sama yang tu. Yang kita mengambat dunia aja. Kita nak ke Putrajaya. Lepas tu ke mana pula? Dia tak habis tu. Ini. Yalah, biasalah kita pun faham musim-musim ni dah. Awan berkempen. Atau padang bola tu, dia tak tahan. Sana satu penjuru, sini satu penjuru. Sini bawa hujah, sana bawa hujah. Sini ceramah, sana ceramah. Berlawan. Syok tak demokrasi, tak apa. Atau padang bola, yang ni punya 20 ribu, tu 20 ribu. Tapi kena ingat, kita ni bukan habis atas padang bola aja menyambung pada masyarakat besok. Iya, saya cakap ni, bukan bohong. Jangan ingat habis di padang bola aja.
tapi akan selesai pula nanti di pada masa. Jawablah. Nah, itu sebab jangan Allah tu dilupa dan ditinggalkan. Jangan kira apa yang kita nampak aja, jangan. Satu hari kita tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia jalan, tapi kan jalan kaki lah, naik kuda. Kita kata bersia-sia lah. Bersia-sia dikeliling istana dia. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Jalan naik kuda pelan-pelan. Kita panggil morning walk, evening walk, itulah dia. Nabi angin ni. Tiba-tiba dia berjalan di satu bahagian istana. Terdengar orang menjerit daripada atas. Atas pokok. Woi, orang gila nak ke mana tu? Kata Harun Ar-Rasyid, siapa pula manggil aku gila? Berhenti dia macam cari. Woi, raja gila. Nak ke mana tu? Cari-cari tengok di atas. Puncak pokok tu. Seorang. Namanya Bahlul. Bahlul ni seorang wali Allah. Tentang telah baca sejarah jumpa nama ni. Itu jangan marah kalau orang kata ni Bahlul betul lah. Itu wali Allah tu. Tapi yang kena Bahlul di sini ni wali nikah je, bukan wali Allah. Ni yang Bahlul ni ada solat. Ini wali Allah. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di Mekah tu, dekat restoran Firda, tuan-tuan pergi umrah haji tahulah. Naik dia restoran Firda terus, corner seleko ke ujung sikit. Ada dia panggil red corner. Ya, seleko merah. Situ Arab, dia jual buah delima, fresh. Minum jus delima, dia tekan ni apa tu, merah air. Tak campur apa. Saya sahabat saya seorang tu, budak Mesir. Ismi minta. Ana? Ayo. Ana Bahlul, kata. Apa ganjat saya? Ada pula Bahlul seko kat sini, kata. Harap biasa je Bahlul ni. Kita kalau Bahlul ni, ay. Awak ni nama je YB. Bahlul punya YB, ay pula tu. Ya. Contohlah. Tapi dia ni wali Allah Bahlul. Banyak cerita dia dalam kitab. Harun Rasyid tengok. Oh, entah Bahlul. Ya, kata. Dia di atas dahan. Kemana nak jalan ni? Wahai raja yang bodoh. Kata Harun Rasyid, berat dia ni. Ni ada benda dia nak ingatkan aku ni. Berhenti. Berhenti. Tuan ya. Harun Ar-Rasyid di bawah, Bahlul dia tak ada hang. Ujung atas pokok. Buah-buah itu dia ni. Ngapa yang kamu kata aku raja bodoh ni? Pasal? Mau tak ke bodoh? Kira dunia je akhirat tak ingat. Jadi apa macam ni raja bodoh? Khalifah tak kerti apa? Hari yang dia cuba-cuba buat, tuan-tuan. Cakap dengan tu dua kena. Satu berita palsu, ISA confirm lah. Jadi kata Harun Ar-Rasyid, semua orang tunggu. Dia mesti ada benda. Ngapa kata kat aku macam tu? Kata raja yang bodoh apa semua, pasal. Mau ke tidak, kata Bahlul. Cuma tengok Tuhan, kata. Dia tak apa-apa. Rupanya dia menengok hala ke istana. Apa yang kamu nampak? Katanya Harun Ar-Rasyid. Jawab dia Bahlul, bilik tidur kau lah. Amboi. Cadar tu aku tengok Toto tu bukan bilik kat Siam ni. Ni bukan tumpat punya Toto ni. Kamen mahal ni mana kau dapat Toto lapik tilam. Bermanik-manik, berkilat-kilat. Langsir bukan main lagi. Tengoklah katil, berkilat-kilat, bertinta emas. Bodoh kau, Khalifah, kata. Kenapa, kata Harun Ar-Rasyid?
Kenapa apanya engkau ingat kau kekal atas dunia ni? Esok lusa kau mati, orang lain tak tidur atas katil kau, kau bodoh tu. Menangis Harun Ar-Rasyid. Nah, itu yang diingatkan oleh Imam Syafi'i. Ada kalanya kadang-kadang orang-orang yang hamba, orang yang susah, nyenyak tidurnya. Tapi pemimpin orang-orang besar kadang-kadang sukar tidur. Ada kadang-kadang nampak orang susah itu susah, pada hati dia senang karena bergantungnya dengan Allah. Tapi ada ketika kita lihat orang yang namanya orang-orang kaya itu macam senang betul. Hakikatnya kita tidak tahu susahnya hatinya. Yang dia fikir itu benda yang kita tak fikir. Sakit kepada kita. Main-main. Ya? Nah, jadi, apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam hal ini ialah berhubung dengan soal sakinah. Ya? Arab kata sakinah. Ketenangan. Relaxation. Ya? Benda ni tak boleh create. Sesaja buat reka cipta gini-gini, ha, kita pun jadi tenang. Nak tenang, balik-balik kepada pencipta. Itu saja. Kamu tinggalkan pencipta yang menciptakan kamu. Kamu tinggalkan kitab dia, yakni Quran. Terus harap nak jumpa ketenangan. Kita jadi tenang ni pasal kita murajaah. Kita kembali kepada dia. Bangun celik mata pagi, belum buat apa lagi, sujud dulu. Berdoa kunut nazilah, kunut nazilah pula. Kunut pagi-pagi ini. Tak ada doa orang buat jalan berdoa tu berdiri kecuali sembahyang subuh. Seriusnya nak menunjukkan penyerahan pengabdian kepada Allah. Itu yang menjadikan kita tenang. Serah ke dia. Sujud kepada dia. Saya tengoklah kedudukan dalam dunia ni, ni benda klasifikasi dia boleh diangkat. Tapi tidak bermakna yang kaya-kaya orang semesta itu jahat. Bukan. Tapi yang dibahaskan ialah soal kita pasrah. Menyerah kepada Allah atau tidak. Situ saja kunci dia. Kalau menyerah, insyaAllah ada ketenangan. Kalau tidak, nanti jadi sukar ni menjalani kehidupan ini. Apalagi kata Imam Syafi'i, warizquka laysa yumtisuhu ta'anni wa laysa yaridu fir rizqil 'ana wa la huznun yadum wa la surur ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب كنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. Maksudnya rezekimu tidaklah berkurang kerana lambatnya gerakmu, tidak pula bertambah kerana bersungguhnya kamu membanting tulang. Allah telah menetapkan rezeki kita masing-masing dan telah kita sebut menurut pahaman ahli sunnah wal jamaah. Setiap orang mesti ada dinamakan ikhtiariah. Usaha. Itu saja. Kuat usaha kita tepat menurut apa yang Allah nak bagi kepada. Lemah usaha kita tepat dengan apa yang dia nak bagi pun dapat juga. Ada orang kuat berusaha dapatnya sikit. Ada orang yang usahanya sederhana aja, batas mampu seadanya. Tapi tengok rezeki dia, masya Allah. Nah, begitulah kehendak dalam Allah menentukan rezeki. Dia menentukan segala-galanya. Kita pernah menyebut kisah sejenis burung di negara Jepun.
Di Jepun, tuan-tuan, ada seekor burung yang duduk di kawasan satu certain area lah, panggil satu kawasan tertentu. Mungkin pada ketinggian sekitar jarak 1,000 kaki gitu. Bila burung-burung mana pun dia terbang, dia termasuk area situ je dia terapung. Diam, tak ada kipas-kipas saya senyap, tak gerak. Katanya situ satu kawasan air circulation, ya, putaran angin. Tak tahu dia pusing macam mana. Dia termasuk situ stuck, terberhenti, terapung lah. Kalau dia nak keluar, dia kipas sikit, dia keluar lah. Jadi kawasan itu besar. Banyaklah burung-burung tu senyap situ, melayang, terapung. Dia siang, dia berehat lah. Dikaji oleh ahli sains di Jepun, burung yang 1,000 kaki di udara tu, makanannya sejenis siput yang ada di dasar laut, yang kadang-kadang kedalaman laut itu menjejak sampai 3,000 kaki, 4,000 kaki. Dia 1,000 kaki di udara. Yang dia makan siput yang duduk di dasar laut, yang dalamnya lebih kurang 2,000-3,000 kaki. Memikir saintis macam mana dia boleh dapat. Mereka buat kajian. Rupa-rupanya tuan-tuan, ibu-ibu, kita tahu laut di Jepun ni dia bertembung apa yang dinamakan arus sejuk dan arus panas. Bila bertembung dua arus ni di Jepun, dahi lumut, dia panggil plankton. Plankton ini kita kata rumput rampai lah, lumut yang jadi makanan utama bagi ikan, khususnya di Jepun. Sebab itu laut Jepun ni ikan banyak, makanan ikan tu banyak. Kalau kita kira macam dalam Korea, nanti tabu-tabu makanan tu datang lah ikan ni, jangan kolam. Jadi plankton ni tak tahu banyaknya, ni kuasa Allah. Ikan-ikan makan yang ni, sebab itu Jepun tak sempat disiang lah, mentah-mentah dirembat ikan ni. Lampau banyak. Nah, ceritanya lah. Sampai lagi. Jadi, plankton ini yang di permukaan laut, itu yang di permukaan laut. Hasil katanya daripada siraman cahaya matahari yang sampai terjejak ke dasar laut, maka di situ pula nanti tumbuh pula plankton di dasar laut. Rumput rampai, lumut. Di situlah diamnya siput-siput tu tadi. Maka siput ni pun makan plankton, lumut-lumut laut. Dia sekali gerak dia lah, siput mengesot itu laju mana benar. Okay, pelan-pelan. Tapi di kerumunnya, rumpai-rumpai laut di dasar laut ni. Tapi sekali dia kerumun 20-30 ekor. Dia makan dia lah. Setelah sehari dua, dia duduk sikit-sikit, dia makan. Arusnya, current, lautan di bawah ni dia punya arus kuat. Ketika itu mula longgar, terbuai-buai, tercabut akar. Maka serumpun kecil tu, di situ ada 20-30 ekor siput. Dia duduk dia makan, kalau rasa lumut ni dah mula naik dari dasar laut. Naik pelan-pelan, naik katanya ke atas, terapung di permukaan. Nah, burung yang di atas tadi itu, tak tahu Allah kurnia. Ini cerita rezeki. Allah kurniakan mata dia tajam. Dia diam macam tu je. Ternampak je, naik lumut ni, dia nampak berkilat-kilat aja. Dia tahu dah siput tu ada kat situ. Tujam dia tak tunggu, dia kamikaze terus. Tiga kali dia jerit, tora, 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 wah, gitu. 1,000 kaki itu dia junam, bukan dia ambil simpul tu. Santi melihat bahawa dia sepit lumut tu. Tengok ya, diangkatnya lumut tu dibawa terbang, ditengok di mana kawasan tepi pantai yang ada batu-batu. Situlah dilepaskannya lumut tu. Jatuh ke bawah, bertebeh dia, pecah habis kulit siput. Turun, tu kenduri situ makan.
Sekali makan 20 ekor siput, daging dia, kulit dah terbuka. Subhanallah. Maha suci Allah yang menentukan rezeki bagi para makhluk. Burung yang berada 1000 kaki di udara, makanannya siput 3000 kaki di dasar laut. Tengok tuan-tuan. Sebab tu jangan campur kerja Tuhan, dia atur rezeki ni. Usahalah. Yang tentera rezeki saya, dia polis saya, polis. Yang kerja pejabat, penjawat awam, penjawat awam. Yang petani, ada rezeki cara petani dia. Masing-masing. Dia tak bagi banyak sangat. Tak adalah bagi buang sampai mati kelaparan, mati kebuluran. Belum lagi asalnya Malaysia. Bolehlah. Ha, tapi kadang-kadang tak cukup minjam-minjam. Ha, itu kadang jadi juga. Tapi langsung tak ada lah. Sampai mati. Ngapun meninggal itu. Dah tak makan sama hari ini. Yang saya dengar di Malaysia ni mati, terlebih makan banyak. Nah, itu. Ini soal rezeki dia tu. Katanya Imam Syafi'i, memang telah ditentukan. Dan usaha mesti dibuat. Kena usaha. Bah, banyak mana dapat? Nah, itu dia dah tetap. Yang kita dapat tu, kerana usaha kita lah Ustaz. Tidak juga, kata ulama. Apa yang kamu dapat atas sifat apa yang memang Allah nak bagi. Dia nak bagi. Sebanyak mana pun kamu usaha, dia nak bagi sikit, dapat sikit. Atas dia, bukan kita. Ha, ini ya, perkara yang kita kena faham. Bila kita telah memahami ini, maka insyaAllah biiznillah Allah Ta'ala mendatangkan sakinah. Dia mendatangkan ketenangan. Sehingga kita faham. Tidaklah hidup ini melainkan ia dalam keadaan Allah yang menentukan segala-galanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ada lagi ni, belum habis saya sambung. Pasal kita cerita tadi pergi ke Jepun jauh. Lepas tu naik pula ke langit. Hilang langsung muka surat. Ya? Sekejap, sekejap. Angin bertiup tadi. Baik. Jadi dipesan oleh Imam Syafi'i begitu. Artinya tenang-tenang je lah dalam mencari rezeki. Berniaga apa semua, berniaga lah tak masing-masing. Yang berniaga import-ekspor, besarlah dapatnya. Yang menjagakan pisang, kuih gelang, ketayak, undi-undi, dapat sejumlah apa yang dia jual dalam usahanya masing-masing. Namun yang namanya rezeki, pasti Allah akan bagi dan Allah lah yang menentukan segala-galanya. Baik. Saya menyambung lagi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Ya? Sambungan yang tadi. Tidak ada kesedihan dan kebahagiaan yang kekal. Demikian pula sengsara dan kelapangan. Kamu menjadi raja dunia bila kamu berhati qanaah. Kata Imam Syafi'i, dalam hidup ni soal senang, soal susah, puasa lapang, puasa sempit, itu biasalah rutin kehidupan. Macam mana Allah uji, terima aja. Cuma nak bagi tahu, kata dia, kalau seseorang tu hatinya qanaah, berpada, kita kata cukup sekadar ada ni Ustaz, sekadar ini ya alhamdulillah. Ha, kalau macam tu dia, sebenarnya dialah raja dunia. Dia memiliki harta yang paling mahal. Apa dia? Sifat redanya atas apa yang telah diujikan oleh Allah ke atas. Hadirin sekalian,
saya akhiri dengan ucapan Imam Syafi'i, ya, ya akhi sayang. Yukhatibuni safihu bikulli qubh, bikulli quhj, fa akrahu an akuna lahu mujiba. Yuridu safahatan fa'azidu hilman ka'udin zadahul ihraqu tayyiba. Maksudnya, orang bodoh kalau bercakap denganku dengan perkataan-perkataan yang hina, aku tidak akan melayani. Kalau bahasa kita mudah-mudahnya, kata Imam Syafi'i, jangan bertengkar dengan orang-orang yang bodoh. Jangan. Dah dia bodoh lah yang apa, biasa. Karena bertengkar bukan cara zahir jasad gini. Bertengkar dalam Facebook. Dia menulis, kadang dia tulis tamah apa, benda-benda bodoh kan. Kita baca mula nak angin jawab pula. Kesudah yang asal kita nampak satu je bodoh dia, ulah kita menjawab pelayan itu, kita empat kali bodoh. Jangan. Aku kata Imam Syafi'i, kalau yang bercakap, yang menghina, yang hentam aku tu orang bodoh, aku pun tak tahu ya, tak nak aku layan mereka. Kan pernah Imam Syafi'i kena. Dia mengajar masjid je ni. Dia assalamualaikumnya ada seorang. Dia tu memang bodoh tu satu lah. Lepas tu dengki tak beri marah ke Imam Syafi'i tu. Masa Imam Syafi'i di Mesir, pengikut-pengikut mazhab Hambali, anak-anak murid Imam Abu Hanifah ni lah. Tok-tok guru ada anak murid tapi bawah. Bila Imam Syafi'i di Mesir mengajar, mereka-mereka anak murid Imam Abu Hanifah ni selalu buat solat hajat, berdoa minta Imam Syafi'i mati. Main power doa dia minta. Imam Syafi'i gelaknya. Pasal apa? Pasal zaman tu, kita panggil zaman taksub kepada mazhab. Dia mazhab Hambali, Abu Hanifah ni, Imam Hanafi. Jadi, bila Syafi'i ni, mazhab Syafi'i. Antara Syafi'i dengan Abu Hanifah, dulu Abu Hanifah, meninggal Abu Hanifah baru Imam Malik. Pas Imam Malik baru Imam Syafi'i. Tiba-tiba Imam Syafi'i ni genius dia. Tangkas dia cara berhujah, cara berhujah, jauh kan. Hebat. Jadi terasa macam pengikut mazhab Hanafi ni dia tak boleh. Dia kata ni kalau lama lagi hidup Imam Syafi'i, tenggelam mazhab kita, dia tak masuk ke mazhab. Pernah tu buat solat hajat minta Imam Syafi'i mati. Bayang tentang tu dari dulu lah cerita masa tu. Tapi Imam Syafi'i dia tak layan. Ia bertambah kebodohannya, sementara aku bertambah kelemah lembutan. Bila aku tak layan orang bodoh ni, dia duduk hentam, duduk cakap gitu yang tadi tu. Masyik Encik Omar kata, sudahlah bodoh kau tak tolong, tak mana dalil, pangang macam ni, mati hana. Habis dah mengajar, wabillahi taufiq, Imam Syafi'i bang. Dia katanya lagi, dia mati hana, Imam Syafi'i pesan salam, keluar. Dia ikut ke belakang. Haram jaga aku, keluarlah semua. Mana ni jenis bodoh, mengata ke ulama. Imam Syafi'i tak jawab, diam, teruk jalan. Dia duduk maki. Tiba-tiba berhenti Imam Syafi'i depan pintu. Berhenti Imam Syafi'i tengah pusing. Diam dia terus. Takut pula dia. Kata Imam Syafi'i, kenapa awak diam? Dia kata, tuan pusing pasal apa? Saya pun masih tak syok juga. Aku nak angkat tangan celapak muka saya kan? Kata Imam Syafi'i, tidak. Kamu daripada dalam masjid,
pas sepanjang jalan Maki Hamun kata ke saya, nampaknya bodoh kamu. Saya tak nak jawab. Cuma ni saya dah nak masuk rumah ni, ini pintu rumah saya. Jadi saya pusing ni nak tanya. Kalau ada awak nak bantai nak taruh saya kau-kau lagi, bagi tahu saya tunggu ni. Kan saya dah masuk, tak dapatlah Maki Hamun saya. Ada lagi, kalau ada saya tunggu. Kalau tak ada, saya nak masuk dah ni pintu ni. Mana ini seorang. Sejak itulah dia bertaubat, dia tak buat kata itu. Jadi aku, dia kata, bila aku diam, aku tak layan. Nampak sifat cerdik dan lemah lembut di pihak. Dia duduk tubi, siang malam, kedebak, kedua, nampaklah bodoh. Itu cakap ni jangan selalu, saya sekali, sudahlah. Dia selalu nak cakap, nampak bodoh. Tidak sebenarnya kamu selalu sebut ada seorang itu diam, ada dia bodoh. Dia pasal diam itu orang tak tahu dia bodoh. Apa cakap dia, kamu bodoh. Jadi kadang-kadang diam itu lebih baik. Nak cakap, cakaplah benda yang bermanfaat. Jangan benda yang tak masuk akal. Kalau sudah barang-barang semua mahal, tak payah beli. Makan aja apa yang ada. Jadi menteri bodoh. Dia ada cara-cara keadaan menjawab tu. Apa dia kata dia? Ka'udizan da'ul ihraqu tayyiban. Bila orang bodoh cakap kamu tak layan, kamu senyap, nampak kelemah lembutan kamu. Macam mana? Seperti kata dia, kayu gaharu. Makin dibakar, semakin semerbak wangi. Agak haru ni tuan-tuan, maka ditaburkan bara api tu. Oh, bau dia. Tapi setengah orang tak tahan, dia macam keras. Harap suka tuan-tuan. Tuan-tuan yang biasa haji umrah, yang selalu umrah lah. Kalau ketika nasib tertentu, kita turun tawaf tu, ada harap dipegangnya cerik, cerik besar tu, macam cerik Aladdin. Berasa ditembak, bukan tembak dia apa, dikipas-kipas dengan tangan dia. Bagi wangi, itu gaharu lah tu. Memang haru bau dia gaharu ni. Yang tak tahan tu, yang tawaf tu. Dia baru dua pusingan. Orang lain tawaf sunat. Pergi dekat-dekat cerit tu ambil. Ada yang kipas-kipas kan masuk, bagi wangi, wangi lah. Ada pun kedek-kedek pula kipas. Bayangkan jawab dia. Awak dalam ihram wangi-wangian pula. Itu kadang benda-benda ni kena dengan ilmu. Pula dia kan ihram di kipasnya sawuk masuk dalam badan. Di tengking di Arab main cicit laju tawak. Jadi benda-benda pun kena berilmu. Begitu juga dengan memangkah mengundi ni. Kena ada ilmu. Yang menyondol-nyondol dia memangkah. Kita nak memangkah yang akan datang ni bukan untuk kita, tapi anak-anak cucu kita yang akan kita tinggalkan nanti. Ambillah yang memperjuangkan Islam yang menyeluruh. Ambil wakil-wakil yang nak menegakkan Islam yang membawa rahmat kepada seluruh rakyat dan manusia. Jangan ambil orang-orang yang menganjurkan Oktoberfest pesta arak di negeri Selangor. Jangan ambil orang-orang macam ini. Tonton pangkah berdiri di masyarakat besok, jawab di hadapan Allah. Jangan main-main, ini benda besar tuan-tuan. Arak ini merupakan dosa besar. Dianjur-anjurkan. Mudah-mudahan aja Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita sehingga kita tidak mati melainkan menyebut kalimatul thayyibah, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian sekadar itu dulu, insyaallah kita bertemu di hari lain, di bulan yang akan datang biiznillah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah
suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana, wasta'min bi ta'atika abdadana, wa khallis min al fitan wal mi'ni asrar, wash'al bil 'utibari afkarana, wa qina sharra waswasi syaitan, wa ajirna minhu ya rahman, hatta la yakuna lahu wa alayna sultan, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma rudd kaydahum 'ala nuhurihim. Allahumma battid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم منصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.